Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, kali ini kita sambung lagi dengan program kita 1D5Q. Okey, 1D5Q, 1 hari 5 soalan objektif. Okey, hari ini kita akan bincangkan soalan objektif yang seterusnya. Okey, mari kita lihat soalan nombor 6. Okey, Raja menunjukkan sentakan pistol apabila peluru dilepaskan. Okay, ini kalau nampak macam ni, dia melibatkan proses ataupun konsep momentum, momentum iaitu letupan. Okay, dia kata, antara penyataan berikut yang manakah benar? Kalau kita tengok dari segi formula dia ialah M1V1 sama dengan negatif M2V2. Okay, ingat formula dulu. Okay, untuk momentum, kita kena ingat balik. Momentum dia ada dua, iaitu pelanggaran. Pelanggaran dan satu lagi adalah letupan. Okey, letupan. Kalau pelanggaran ni kita pecahkan kepada dua. Okey, yang pertama adalah pelanggaran kenyal dan satu lagi tidak kenyal ataupun tak kenyal. Tidak kenyal. So kita ada elastik dengan inelastik collision dan lagi satu adalah letupan lah. Okey, dua ni. Letupan ini yang kita nak kaitkan dengan pistol ni. Sebab apa? Untuk letupan, momentum sebelum pelanggaran bagi kedua-dua objek, dia dalam keadaan pegun. Dia hanya ada yang selepas. Sebab tu kita hanya ada V saja. Okay, antara penyataan berikut yang manakah benar? Okay, dia kata pelanggaran itu adalah pelanggaran kenyal. Ini bukan pelanggaran, ini adalah letupan. Jadi kedua-dua pistol dan peluru tidak mengalami perubahan momentum. Mana boleh? Sebab apa? Dia telah mengalami perubahan momentum. Sebelum tu tidak ada momentum disebabkan oleh tidak ada sebarang pergerakan. Sebab formula bagi momentum P sama dengan MV. So mesti ada jisim dan juga velocity. Kalau sebelum tu tidak ada apa namanya, tidak ada pergerakan, tidak ada tenaga kinetik berlaku, maka tidak ada velocity, maka tak adalah momentum. Selepas tu berlaku perubahan, bermaksud ada halaju kedua-duanya, peluru ke hadapan dan senapang ke, ataupun pistol ke belakang, bermaksud dia ada berlaku perubahan momentum. So B tidak benarlah. Yang C, jumlah momentum sebelum dan selepas pelanggaran itu adalah sama, maka ini yang paling tepat. Tapi kita tengok juga jawapan D, jumlah tenaga kinetik sebelum dan selepas adalah terabadi. Ini tidak diabadikan. Okey, dalam letupan dan juga pelanggaran tidak kenyal, tenaga kinetik adalah tidak terabadi. Okey, selesai. So jawapan kita yang paling tepat adalah C. Seterusnya, soalan nombor 7. Soalan yang kedua kita hari ini. Okay, Raja menunjukkan seorang pemain tenis memukul bola yang mempunyai jisim 0.2 kg yang menuju ke arahnya dengan halaju 20 meter per saat. Bola itu memantul dengan halaju 40 meter per saat. Masa yang diambil semasa pelanggaran antara bola dan raket tenis ialah 0.01 saat. Okey, macam biasa, saya tak rela gagal ujian. Saya tak rela gagal ujian. Okey, ini apa orang kata apa, akronim untuk kita nak buat soalan calculation. Yang pertama mesti senaraikan dulu. Okey, senaraikan, lepas tu kita akan tukar. Kalau sekiranya ada unit yang tak sama dengan SI unit, kita tukarkan. Lepas tu kita nak tengok rumus apa kita nak pakai. Seterusnya kita akan gantikan, masukkan dalam tu. Nanti dah last kali kita tengok unit. Ini terpakai untuk semua calculation bagi fizik di dalam paper 1, paper 2 termasuk paper 3. Tapi paper 3 jarang ni lah. Jarang ada calculation. So, saya tak rela gagal ujian. So yang pertama kena senarai. Kena senaraikan. Apa yang dia bagi? Mass 0.2 kg. Velocity, maksud dia ini adalah halaju awal dia. U dia adalah 20 meter per second. Lepas tu dia V dia, semasa dia melantun ialah 40 meter per saat. Time dia adalah 0.01 saat. Alright, apa dia tanya ni? Apakah impuls yang dialami oleh bola itu? Okay, apakah impuls yang dialami? Kita kena tengok formula dia lah. Formula dia adalah impuls FT sama dengan MV tolakkan dengan MU. Alright, ini impuls. Kalau daya impuls lain sikit. Daya impuls, cikgu tulis kat sini, kat atas ni. Kalau daya impuls F sama dengan,
kadar perubahan momentum iaitu MV tolakkan dengan MU, perkan dengan T. Sama je ni daripada sini juga. Cuma T tu naik atas kalau impuls. Ini daya impuls. Yang bawah impuls. So dia adalah perubahan momentum. Momentum akhir tolakkan dengan momentum awal. GCM dia adalah apa tadi? 0.2 eh. Alright, 0.2 kilogram, 0.2. Tolakkan dengan V dia lah 40. Okay, tolakkan dengan M dia 0.2. U dia lah negatif 20. Okay, kenapa negatif 20 ni? Sebabkan dia datang dan patah balik. Okay, kalau kita anggap yang ke kanan itu positif, 40 itu positif, maka yang datang masa awal itu adalah negatif. Sebab dia untuk momentum dia adalah quantity vector. So pastikan dia ada pastikan dia ada arah. So jawapannya adalah 12. Unit dia adalah Newton saat. Okey, unit dia adalah apa? Newton saat. Bulatlah jawapan dia 12. Pastikan eh, tanda tu kena betul. Tanda tu mesti betul. Sebab dia ada tanda negatif itu. Okey, soalan seterusnya. Soalan nombor 8. Ataupun soalan yang ketiga kita hari ini. Okey, rajah menunjukkan satu bingkai foto yang beratnya W sama dengan 20 Newton digantung pada dinding. Tegangan yang bertindak pada kedua-dua tali ialah T. Okey, kalau kita nak diminta lukis itu FBD ataupun free body diagram, jasad badan bebas, maka kita kena tulis beginilah. Alright, inilah tiga daya yang bertindak ke atas yang ni. Sini adalah W, maka kalau ini adalah T, ini juga adalah T. Sudutnya adalah sini 40 darjah dan sini juga adalah 40 darjah. Okey, itu kita dah belajar dalam yang tingkatan 5 ni lah. Daya dan gerakan 2. Cari nilai tegangan tali T. Okey, macam mana kita nak selesaikan? Kita selesaikan, kita ada dua daya ke atas, maka kita boleh leraikan dia kepada dua komponen. Okey. Komponen TY dan juga TX. Sama juga dengan daya yang sebelah ni. Daya yang sebelah ni, maka kita boleh leraikan juga kepada TY dan juga TX. Okey, TY dan TX. Apabila benda ni tergantung dalam keadaan pegun, bermaksud dia dalam keseimbangan. Bila dalam keseimbangan, maka dia bernilai sama dengan berat dia. Nilai ke atas ini kita nak ambil ialah komponen yang sama dengan komponen yang ke bawah ni. Ke bawah ni adalah W. Bermaksud sekarang ni ialah kita ada 2 TY eh. 2 TY itu dicampurkan, TY campur dengan TY. Dari segi persamaan dia, TY campurkan dengan TY sama dengan W. Atau kamu boleh tulis TY campur TY tolak W sama dengan kosong. Bermaksud tidak ada daya bersih, berada daya dalam daya dalam keseimbangan. Okey, sekarang kita nak tahu TY itu macam mana. TY adalah sama dengan T sin theta. Okey, TY itu adalah T sin theta, bermakna theta itu yang 40 darjah kat sini. Okey. Jadi kita boleh teruskan. Kalau TY campur TY, kita ada 2 TY lah. Maka kita gunakan mana 2 TY sama dengan W. Okey, W dia dah bagi nilai 20. TY kita tadi adalah 2 T sin theta sama dengan W. Okay, sekarang ni kita nak W kita adalah 20 eh. Kalau T sin 40 darjah, theta kita 40 darjah, 20 bahagikan dengan 2. Alright, maka kita akan dapat T sama dengan, ini 20 bagi 2 adalah 10. Okay. 10 dibahagikan dengan sin 40. Sin 40 adalah 0.64. 0.6428.
Maka T kita sama dengan 15.55 sama dengan 15.55 Newton. Okey, unit dia adalah Newton. Selesai. Maksud jawapan dia adalah inilah jawapan dia. So jawapan dia adalah C. Okey, soalan seterusnya soalan 9. Alright, soalan yang keempat untuk kita hari ini. Raja menunjukkan lift sedang bergerak ke atas dengan laju seragam 2 meter per saat. Okey, ini poin yang sangat penting kan. Hal laju seragam ni maksud dia apa? Bermaksud F net dia ataupun daya bersih ataupun daya paduan dia bersama dengan kosong. Kenapa kosong? Sebab pecutan dia akan jadi kosong. Pecutan kosong menyebabkan F net dia kosong. Kenapa pecutan kosong? Hal laju seragam tidak ada perubahan. Hal laju kait balik dengan ni. A tu sama dengan V tolak U bahagikan dengan T. Kalau V dah dengan U ni sama, maka tak adalah pecutannya. Alright, jadi kita nak tengok apa soalan ni dia tanya. Penimbang berat, budak tu duduk tu bergerak dengan hal laju seragam. Apakah hubungan antara daya-daya mana? Oh, hubungan antara daya-daya manakah yang betul? Okay. Dia tak tanya calculation pun. Alright, hubungan daya manakah yang betul? Delta W lebih besar daripada R. Ini ni hanya akan berlaku kalau dia turun dengan pecutan. Turun dengan pecutan. Alright, itu akan berlaku. Sebab W lebih besar daripada R, dia akan turun dengan pecutan. Kalau W sama dengan R ni ada dua keadaan. Yang pertama pegun, atau keadaan kedua lah bergerak dengan hal laju seragam. Okay, hal laju seragam, moving with constant velocity. Maka kita dah tahu lah jawapan dia. Ha, ni kalau W kurang daripada R, ini maksud dia dia naik dengan pecutan. Naik dengan pecutan, pecutan seragam lah biasa yang kita pakai. Okay, naik dengan pecutan yang di W. Oh, dia ada C lah, 3 jam. So jawapan dia adalah B ya. Nombor 9 adalah B. Okay, seterusnya nombor 10, soalan yang terakhir kita untuk hari ini. Raja menunjukkan seorang lelaki menarik anak panah dengan satu busur yang kenyal. Okay, sebut kenyal ni tak ada cerita lain lah. Dia cerita pasal, ingat terus, Hooke's Law. Hooke's Law ataupun hukum Hooke. Hukum Hooke, hukum Hooke, ingat formula terus. F sama dengan KX. Okay, dan juga kita ada satu lagi, tenaga keupayaan kenyal, iaitu EP. Okay, formula yang kedua ialah EP sama dengan setengah FX. Alright, atau kita boleh pecahkan lagi formula ni sebagai EP sama dengan setengah KX kuasa 2. Okay, ada tiga formula untuk hukum Hooke ni. Alright, kenapa lah ni? Tapi ada keadaan yang diberi . Alright, jadi kita nak tengok apa yang dia nak tanya soalannya. Dia tanya, apakah perubahan tenaga yang berlaku apabila lelaki itu melepaskan anak panah dari busur? Ini hanyalah soalan konsep yang mana senanglah . Dia mesti bergerak daripada tenaga keupayaan kenyal dulu, baru pergi kepada pergerakan. Maka kalau A ni kinetic energy dulu, salahlah yang ni. Elastik bukan . Kinetic energy kepada gravitational, bukanlah. Dia bukannya kalau pada paksi Y mungkin ada tenaga keupayaan gravity ni. Yang ni pun salah. Maka yang paling tepat adalah D. Okey, cukup dulu untuk hari ni. InsyaAllah ada rezeki ada umur. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.